mangsa banjir dekat Taman Sri Muda. Ya. Yeah. Dan memang teruk masa tu dengan bantuan lambat. Hari Sabtu kan? Ahad. Isnin jam 1.30 pagi baru boleh keluar. You stranded kat situ dah 70 jam, dah 5 orang mati, baru bantuan datang. Cakap betul eh? Yes, betul. Cakap betul. Bukan saya tak sentuh siapa-siapa, tapi this is reality. Yes. Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Apa kabar kamu semua guys? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat dimanapun kamu berada ya. Oke guys, hari ini saya nak ajak kamu semua untuk mengunjungi salah satu mangsa banjir Sri Muda. Di sini saya dan tim Malindo, Mami Juna, Alicia, Cantik, Kehelmi, Emma, telah Ayu Faiz, kita ada membuat sedikit kutipan duit yang kita akan serahkan kepada Kak Tuti, mangsa banjir Sri Muda. Okay, dan juga saya hari ini juga akan memasak sedikit nasi bungkus yang juga saya akan serahkan kepada beliau. Dan juga Mami Juna yang dah beli beberapa susu Milo yang kita akan juga berikan kepada Kak Tuti tersebut. Dan juga ada kawan Indonesia yang terkena dampak banjir Sri Muda. So, untuk kamu semua, tetap stay tune terus ya guys di vlog saya, di channel saya ini. Minta tolong, jangan di skip, oke? Tetap stay tune guys. Hai guys, Mami nak masak ayam goreng cili hijau. Ini cilinya, tinggal di blend ini ayamnya. Dah saya goreng. So, nanti saya akan untuk sayurnya kita buat kubis goreng ya dengan sedikit carrot. Okay guys, saya masak dulu. Hai ni guys, saya nak bungkus ni ya ayam dengan sayurnya ni, nasinya itu sahaja guys, simple-simple. Sebab Camilla pun muntah-muntah, saya pun rushing dan bingung. Boleh Mami datang, kawankan saya. Boleh ini, tapau nasi. Iya, boleh. Ini botol awak. Thank you. Semua barang banyak nih, ditinggal semua. Double meatball. Oh, itu Ayu dah underway? Dia memang ada underway, pun dari tadi. Oh, iya. Yeah. Memang takut lambat lah. So, kita terus ke sana aja lah ini. Boleh, tapi kan takutnya jam lagi. Tapi boleh aja jumpa di sana. Kita dekat kan? Kawan itu, kawan Kak Ayu tuh. Yang dari Melaka tuh dia bagi share location ke sini katanya, nak terus ke sini. Patu jadi tak ke sini, ke terus sana kan? Nanti aku tanya dulu macam mana. Oh. Rajin pula sempat masak-masak dengan anak lagi ya Ayu nih. Orang Okay guys, kita tumpang kereta Mami. Jom. Mami sibuk berkamera. Tengok tu Mami. Tengok barang dari Mami dan kawan-kawan Mami. Alhamdulillah. Murah rezeki sebagai pemberi. Nah. Jom. Banyak anak guys, kemana-mana kena dibawa juga. Karena Mika ni masih umur 7 tahun, tak belum. Kalau ditanya orang, Milo nak kau mau kawin dulu? Belum. Patut untuk ditinggal sendiri di rumah ya nak ya? Kamu kena tinggal saya saja kak. Ya dekat rumah, kan? Memang impian, sedih ni. Camilla pula dia muntah-muntah guys. Tuh akan ini Camilla cepat sembuh ya. Macam-macam, masih muda-muda. Guys, kita dah sampai ke si Jangkang, ke rumahnya Kakak Tuti Frutis. Bantuan sebab Mami, masuk grup kan. Buka puasa, Mi. Buka puasa.
Nama. Nama Tuti lah, nama tu, nama saya Tuti. Memang mangsa banjir dekat Taman Sri Muda. Ya. Yeah. Dan memang teruk masa tu dengan bantuan lambat. Lepas tu memang dengan bergelap pun tak ada line, kita call rescue pun memang memang sibuk, line semua busy. Semua orang minta tolong. Apa yang korang nampak dekat TikTok, that is reality. Macam tu lah kita orang. So, yang gelap-gelap tu cakap tolong, tu semua betul lah. Memang akulah tu dengan jiran-jiran. Oh, okay. Apa lagi dengan anak-anak aku, tolong. Lepas tu, kalau ada helikopter lalu pun kita siap gimbal bendera pun. Memang keadaan memang sangat-sangat memang sangat mencemaskan. Air pun naik dalam masa 2 jam dah habis dah semua. 2 jam tu cepat tau. Untuk satu taman macam tu yang besar tu. Tapi alhamdulillah lah survive. Alhamdulillah survive kan, kita manage lah. Kita manage untuk survive. Dan walaupun benda tu berlaku hari Sabtu, lepas tu hari Isnin polis dah datang selamatkan kita, bawa kita keluar. Jadi saya pesan juga pada orang-orang yang degil tak nak keluar daripada Taman Seri Muda, polis dah bagi warning akan ada gelombang kedua dan ketiga sebab empangan Kelang dah retak. Empangan Kelang tu dah retak, dia akan banjir lagi. Jadi walaupun sekarang surut, kita tak tahu bila-bila dia akan retak, dia akan pecah, dia akan naik lagi. Jadi kalau ada, saya pesan tolong keluarlah, tak payah nak stay kat situ. Kita harta ni, kita dengar macam-macam orang curi kereta apa semua. Tapi kalau kita yang melayang, fikir-fikirlah. So, berapa hari akak baru keluar dari Sri Muda tu? Hari Sabtu kan? Ahad. Isnin jam 1.30 pagi baru boleh keluar. You stranded kat situ dah 70 jam, dah 5 orang mati, baru bantuan datang. Cakap betul eh? Yes, betul. Cakap betul. Bukan, saya tak sentuh siapa-siapa, tapi this is reality. Yes. Kita pun dah tolong. Memang ada orang hantar bantuan. Bukan tak ada langsung, cuma bantuan datang lambat. Dan sepatutnya kalau kerajaan bertindak cepat, mungkin angka kematian boleh dikurangkan. Jadi, nyawa apa benda semua ni memang orang kata macam mana eh? Kita ni ajal kita tangan Tuhan. Kan? Tapi kadang-kadang orang rasa kalau kita cepat kan, kita boleh kurangkan. Sampai baby jatuh daripada bot. Itu baby tau. Kita tak tahu lagi di dalam itu ada sikit. Yes. Dalam 5 ke 8 bulan macam tu. Ombak dia naik bot. Batu ombak. So dalam beberapa 70 jam itu akak macam mana akak survive? Ada akak simpan makanan ke? Memang masa saya balik tu, memang saya sempat angkat tong gas naik atas dengan dapur gas. Lepas tu kan dah timbul yang apa tu, Maggi apa semua, kan tak masuk air lagi. Ambil lah. Lepas tu memang ada beras satu tu naik atas. Sebab sebelum tu memang ada bajet, tapi freezer dah bawa naik atas tingkat tu. Tak boleh juga survive. Kena bawa lagi naik. Ini semua barang rosak ke tak? Semua barang rosak. Saya boleh selamatkan freezer sebab ada lauk kat situ. Beras. Itu naik tingkat berapa? Ha? Ada kat tingkat 2 ke 3? Sebab dia dah banjir daripada pukul 3 lebih tu sampai sini. Tapi mak saya takut lah sebab itu tingkat bawah kan. Bawa naik freezer. Yang boleh selamat freezer, dapur gas, beras tu lah. Lepas tu susu anak, dokumen. Itu je. Alhamdulillah dokumen. Dokumen. Kita dah tahu banjir. Kita pun tengok air dah tak sangat. Kejap je dah naik. Saya pun ambil plastik sampah, dokumen tak ada, nak kau nak cantik-cantik tak ada. Ambil plastik sampah sebab kalau apa-apa jadi, kalau you wrapping dengan kuat betul-betul, dia takkan basah. Ambil plastik sampah yang warna hitam tu, masuk semua. Aku pun tak tahu macam mana susunnya, korang terbalik, surat layar anak ni semua. Tunggulah bantuan. So apa yang orang tengok yang tolong tu betul. Kita orang minta tolong sampai section 26, section 27 boleh dengar. Ya Allah, kasihan. Guys, kita korang punya jeritan. Dan benda tu viral dan kerajaan dia sebab tak tahu lah macam mana. Ya, ya, I know. Tapi adik akak pun masih... Adik saya baru dapat dikeluarkan pada tadi. Lama. Hari Sabtu sampai hari Isnin. Isnin, iaitu adik saya. So sekarang ini akak masih stay di rumah adik akak ini dululah. Stay, tumpang sini dulu. Tapi saya kan bekerja, jadi
memang majikan tak cakap apa-apa, diorang pun faham, tapi majikan sampai bila nak faham, betul yes, tak kan? Jadi saya dah cakap tadi, bos saya pun nak call. Mm-hmm. Saya cakap dengan bos saya, nak tak nak nanti saya kena cari rumah sewa, bilik sewa untuk saya seorang lah yang berdekatan dengan KL untuk saya tinggal. So nak cari rumah sewa tu pun, bilik sewa tu pun you kena deposit lagi, betul tak? You kena masuk, takkan aku tidur dekat lantai, betul tak? Tak turun lagi. Tapi kena juga pergi kerja, sebab dengan keadaan macam ni, kau dalam keadaan macam ni, kau tak pergi kerja lagi. Lepas tu nak makan apa? Duit daripada mana? Saya nak bayar deposit bilik lagi. So ada kata ada bantuan yang harus nak isi borang-borang itu atau ada isi dah? Yang itu memang dalam isi, tapi dah saya isi sekian dalam proses. Kerja saya hari Sabtu, kerja setengah hari lah, sampai setengah hari. So that's why pun dia cakap minta bos, minta tolong sekarang ni naik pun tingkat tinggi semua. I cakap so sekarang ni alhamdulillah, terima kasih lah bagi bantuan. Yeah. Saya kena cari, I kena cari duit sikit untuk bayar deposit bilik lah, untuk nanti tengok macam mana lah. All family tak kampung ke macam mana kan. Tapi memang really appreciate bagi, sebab anak saya memang susu Milo, jadi bagi susu kan. Jadi alhamdulillah lah bagi susu, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Ni pun dah banyak membantu, tak sangka memang Ayu bawa satu rumah punya barang. Ya, ini kawan-kawan Malik. Terima kasih banyak-banyak. Ada orang yang nak bantu lagi. InsyaAllah. Iyalah. Mudah-mudahanlah. Terima kasih banyak. Yes. Wah, cantik kan? You like? Okay, I give you. Say thank you to Aunty. Thank you. Thank you. Sekarang ni pun adik lah. Nasib baik sama saya, adik bagi baju. Adik. Semua adik. Yeah. Sampai ikat rambut pun adik bagi. Assalamualaikum. Datang Indonesia tadi.